بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Oh iya, tapi kenapa ya? Ketika saya semakin menjadi Katolik, semakin saya asing dengan isi Bible ini. Hmm. Semakin kok tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, dalam Bible ini kok nggak sesuai ya dengan apa yang saya jalani selama ini. Hmm. Itu yang saya pikirin. Itu yang bikin kayak, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kegelisahan saya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil Islam. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya Dong Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat, tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi menghadirkan seorang narasumber, masya Allah. Narasumber kali ini sangat luar biasa ya, karena ini adalah teman dekat saya, masya Allah, masya Allah. Dia adalah Abang Coki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat, Cok? Baik, alhamdulillah. Udah ketemu berapa kali ya? Udah, sebenarnya baru dua kali, baru tapi dua kali, terasa dekat gitu. Dekat banget ya. Iya, begitulah ya, kalau darah satu iman ya. Iya. Kedekatannya serasa satu darah gitu. Masya Allah. Iya. Terlebih lagi, kita dulunya, apa namanya, kita terakhir dari suku yang sama ya? Iya. Batak ya? Alhamdulillah. Misalkan marganya Nenggolan, itu apa marganya? Saya marganya Simanulang. Simanulang, baik. Gimana nih aktivitas apa aja yang antum lakuin sekarang ini? Kalau sekarang ya masih sibuk ya kerja. Kerja lah, ya? Kerja. Kerja aja ya? Iya, dan kadang-kadang nih ikut kegiatan beraktivitas dengan Yayasan Pembinaan Mualaf atau HIT dengan Kodoni. Sama Kodoni itu iya, ya? Kodoni kawan, dan kawan-kawan ya? Iya, dan kawan-kawan. Oh, jadi antum sekarang udah aktif ya di apa sama Kodoni iya, gitu ya? Iya, aktif ikut-ikut lah. Gitu. Jadi transfer ilmu juga tuh, kadang-kadang kalau kita dekat sama orang berilmu enak tuh. Iya. Biasanya kita dapat ilmu juga ya. Iya, begitu. Coki ini bukan Coki yang Pardede dia bukan kan? Bukan. Oke. Okay. Coki bukan. Nama lengkap. Nama saya biografi itu sesungguhnya. Aslinya? Iya. Nama saya Reynald Octavianus Simanulang. Ya. Sebenarnya saya juga punya nama baptis yaitu Andreas. Itu Andreas salah satu murid Yesus yang pertama-tama. Oi. Iya. Itu nama saya ya. Oke. Okay. Iya. Apa namanya, keluarga berapa bersaudara antum? Oh, kalau keluarga ya, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Hmm. Saya anak pertama, kedua adik saya dua-duanya laki-laki. Hmm. Alhamdulillah kedua orang tua saya juga masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi belum ya, belum masuk Islam ya? Belum ya. Insyaallah. Tapi mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan amin. Karena saya ngeliat nih apa perjuangan antum itu luar biasa nih, ikut-ikut kajian gitu ya. Dan ya saya rasa mudah-mudahan sih asbab hidayah dari antum ya. Insyaallah, amin. Aktif di agama Kristen apa kalau boleh tahu? Kalau saya dulu, saya dibesarkan secara Katolik oleh keluarga saya. Mama dan papa beragama Katolik. Ya meskipun, kalau papa Katolik dari lahir, tapi kalau mama itu, kalau ibu saya itu dulunya HKBP. HKBP berarti sama nggak sih? Iya, Protestan. Okay, Protestan. Okay. Lalu setelahnya ikut sama papa jadi Katolik. Ya kami bergereja di gereja Katolik, saya dibesarkan secara Katolik ya. Saya bersekolah di sekolah Katolik dari TK sampai SMP begitu, dan saya disekolahkan juga di sekolah Minggu di gereja. Ya kami ya bergereja seperti biasa setiap minggu. Kami memang ya bukannya sombong atau apa, memang di keluarga saya memang keluarga yang cukup religius dan aktif di gereja. Ya. Taat ya, kalau dalam bahasa agama Islamnya taat. Ya, taat lah seperti itu. Dalam kekristenan Katolikan itulah. Oke, okay, baik. Ada dua pertanyaan nih, Le.
Yeah. Lai Coki ya. Wis. Mantap nih. Lai. Ini Lai saya ini. Masyaallah. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Lai ini. Oke, okay, masyaallah. Aduh. Lai, ada dua pertanyaan tentang kisah hijrah antum. Sebelumnya saya pengen nanya pertanyaan pertama itu kenapa memilih Islam? Tapi sebelum itu, yeah. Alasan antum kan udah aktif nih sama agama yang dulu ya. Yeah. Alasannya kenapa ninggalin Tuhan Yesus ataupun kekristenan gitu ya? Padahal aktif tuh. Saya aktif dan kenapa saya meninggalkan? Yeah. Saya tidak pernah meninggalkan, sekali lagi ya, saya okay, tidak okay. pernah meninggalkan Yesus Kristus. Tidak pernah, dan saya bersumpah demi Allah, wallahi saya sampai mati saya tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Karena kalau saya meninggalkan Yesus Kristus, saya bukan Muslim. Iya betul. Kita saya kan bukan Muslim. Beriman ya sama Yesus Kristus. Saya beriman, justru kita sebagai Muslim itu cintanya itu lebih apa ya, lebih dibuktikan gitu kepada Yesus Kristus gitu loh. Dan lebih apa ya, lebih proporsional, emang proporsional gitu dalam keislaman. Kita mau mencintai semua nabi pada proporsinya, dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Tuhan ya, kita harus mengikuti nabi ya kan sebagai teladan kita. Ya saya tidak meninggalkan Yesus sama sekali gitu loh. Ya, dan kalau misalnya dibilang lainnya bilang meninggalkan, mungkin meninggalkan secara institusi atau secara dogma ya, dogma teologis, mungkin itu saya meninggalkan, saya berlepas diri dari itu karena mungkin berhubungan dengan yang tadi, saya dalam kenapa saya memilih Islam dan meninggalkan Katolikan secara khusus atau kekristenan secara umum, sebabnya adalah karena saya tidak sepakat atau tidak bisa menerima konsep ketuhanan di agama saya sebelumnya atau di kekatolikan, tidak bisa. Yaitu apa? Konsep Trinitas atau Tritunggal ya. Ya, yang mana memberitakan bahwa Allah itu satu, namun di dalamnya terdapat tiga oknum atau tiga atau apa Allah ini hadir dalam tiga rupa seperti itu. Saya kurang berkenan ya. Kenapa? Karena seperti ini. Yang pertama, di dalam konsep itu ada yang namanya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Lalu Allah Bapa ini kata yang mereka katakan berfirman, lalu firman itu menjadi manusia. Nah, manusia ini kan Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Dan manusia ini, Yesus Kristus ini berkarya dengan Roh Kudus. Nah, jadi ada tiga, dan tiga-tiganya saya nggak tahu kenapa nih tiga-tiganya jadi Allah gitu loh. Dan saya ini yang bikin saya merasa gelisah, bingung gitu loh. Nah, awalnya memang karena dari SMP saya sudah memikirkan hal ini. Jadi bukan baru-baru ini, dari SMP. SMP. Iya. Dari SMP saya memikirkan konsep Tritunggal atau konsep Trinitas ini membingungkan bagi saya. Kenapa? Karena mungkin ya, di SMP dulu ini hanya sesederhana seperti ini. Konsep Tritunggal, bila konsep Tritunggal adalah kebenaran, bagaimana mungkin? Yang saya tahu, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, ya kan? Tapi kenapa harus dibagi tiga gitu? Dan lagi-lagi teolog atau guru saya atau pengajar saya bilang, walaupun hadir dalam tiga, tapi mereka tetap satu. Yang saya bingung, kalau udah satu dari awal, lalu kenapa dibagi jadi tiga? Lalu setelah itu kenapa dibilang satu lagi? Itu sih saya bingung, okay, saya bingung di situ. Sederhana itu sih, sederhana itu. Dan yang kedua, kenapa? Saya punya Allah Bapa, Allah Bapa yang sepengetahuan saya atau yang saya mengerti dalam pengajaran guru-guru saya, Allah Bapa itu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang Maha Tinggi, tidak kelihatan, Maha Besar, ya. Itu Tuhan juga, itu Tuhan. Tapi ada Yesus Kristus juga disebut sebagai Tuhan atau Allah. Yang saya pahami, ini ada dua nih, ada dua. Allah Bapa dan Allah Putra. Ya, Allah Putra. Yesus Kristus, ya kan? Yang saya pahami, Yesus Kristus ini berasal dari Allah Bapa, otomatis dia lebih kecil dong. Nah, tapi kenapa dia jadi Tuhan juga? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa saya harus menyembah, saya harus worship, saya harus berdoa kepada Tuhan yang lebih kecil, Tuhan yang tingkatnya lebih rendah daripada Bapa, padahal ada Tuhan yang gede gitu, Tuhan yang besar. Kenapa saya masih harus berdoa atau menyembah kepada Tuhan yang kecil? Umpamanya kan itu SMP saya hanya sederhana itu sih. Kritis banget. Iya mas, hanya sederhana itu karena saya melihat ya namanya
kalau misalnya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau sekolah atau apapun institusinya, kalau misalnya saya lebih, kan kita sebagai orang biasa mengertinya, kalau kita mau mengadukan sesuatu, lebih efektif ke direktur utama dong, daripada ke atasan kita, ya kan? Tentu lebih efektif ke direktur utama, ya terserah mau terlepas dari waktunya sibuk kayak direktur utamanya itu, tapi kan paling efektif ya ke dia, ya kan? Supaya lebih direct ya? Iya, lebih direct kan? Ya, langsung ya, langsung. Lebih pas lah, komunikasinya lancar, jelas gitu loh, dan gak ada, ya pokoknya jelas deh, langsung direct, one direction gitu. Ya itu, hanya sederhananya itu waktu SMP. SMP loh, subhanallah. SMP kalau zaman sekarang mikirnya tawuran ya. Antum, Masya Allah. Ya kebetulan ya, emang saya di SMP yang, ya, SMP swasta Katolik gitu ya. SMP swasta Katolik. Ya memang saya akui, memang saya dididik dengan baik, dengan disiplin yang baik. Kita tidak membabi buta ya, memang mereka positifnya seperti itu, organisasinya baik, secara institusi rapi, bagus. Saya dididik dengan baik, ya, integritas yang baik. Namun ya hanya itu. Secara teologis saya ada kegelisahan saat SMP itu. Gitu. Dari pertanyaan antum itu yang tentang Tritunggal tadi, ada nggak yang nanggepin gitu, pernah diskusi atau gimana gitu? Nah, saya, karena kan ada dalil juga bagi mereka nih, bahwa saya pernah dapat contoh gitu tentang Tritunggal itu kayak, mohon maaf ya, kayak rokok. Ada asap, ada rokok, ada tembakau. Itu kan disebut rokok katanya gitu. Nah, itu pernah nggak dapat yang diskusi yang kayak gitu? Iya, selain itu juga ada. Ada juga? Maaf ya kalau boleh, mungkin ada seseorang yang dianggap dihormati di seberang, di agama saya sebelumnya, atau saudara-saudara kita Kristiani. Inisialnya BN lah gitu, inisialnya BN. Dia mengatakan, mengatakan Tritunggal itu bagaikan onde-onde. Waduh. Gimana? Saya jadi bingung kenapa Tuhan dianalogikan dengan onde-onde, rokok. Apakah serendah itu gitu loh maksudnya. Dan ada lagi yang menganalogikan sebagai matahari. Jadi macam-macam lah gitu. Ya kalau untuk tadi pertanyaan diskusi, saya tadi ya. Untuk diskusi saya sejujurnya enggak ada nanya ke teman, enggak ada nanya ke guru, nanya orang tua, enggak, karena ya saya merasa saya masih kecil, masih bocah, masih anak kecil. Udahlah, saya ikutin aja gitu kan. Saya makan juga masih dari orang tua saya. Saya juga masih teman-teman juga masih enak gitu, gaulnya seneng-seneng. Gitulah. Itu di SMP itu. Beranjak dewasa, saya lulus SMP. Lulus SMP, jadi dari TK, SD, SMP, saya bersekolah di sekolah Katolik. Lalu beranjak dewasa, di SMA saya bersekolah di sekolah negeri. Ya, di situ saya sebenarnya seakan melupakan kegelisahan saya di SMP. Itu di SMP kan kelas 2 ya, kelas 2 SMP. Di SMA saya seakan melupakan kegelisahan saya di SMP. Jadi di SMP itu kan berarti ada pemikiran saya tentang idealisme ya. Idealisme, bahwa ketuhanan ini harus benar nih, kok kayak gini ya, keliru ya. Di SMA saya melupakan hal itu. Di SMA saya ngelupain itu, kayaknya udahlah gak penting lah, penting-penting amat, udahlah hidup jalanin aja, penting saya gini terus aja hidup. Nah, tapi di SMA itu saya dapat sesuatu yang alhamdulillah positif ya. Sejak TK sampai SMP, saya dibesarkan secara Katolik dan di lingkungan yang orang-orangnya sama gitu loh, secara mungkin secara agama gitu ya. Orang-orangnya sama lah, seakidah gitu loh. Sekomunitas gitu. Sekomunitas ya, betul. Okay. Tapi kalau ketika saya bersekolah di SMA negeri, itu saya bertemu dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang suku, budaya, agama. Okay. Ya, teman di satu kelas saya itu ada yang beragama Hindu, Hindu Bali, Hindu Dharma, lalu ada yang Buddha, ya, ada yang Kristen Protestan juga. Kan saya ngertinya Katolik, ya kan? Ada yang Kristen Protestan juga, ada yang mayoritas Muslim. Nah, saya jadi mengerti. Jadi orang-orang yang berbeda agama itu, mereka bukan orang yang jahat ya. Muslim, Buddha, Hindu, itu ternyata ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang bisa berbuat salah, ada yang bisa berbuat benar. Nah, pemikiran saya mengenai orang itu, publik, mengenai orang-orang yang tadinya saya menilai orang yang berbeda agama, khususnya Islam, Muslim, yang tadinya saya nilai buruk. Sempat nilai buruk? Ya, dari TK sampai SMP, ya secara nggak langsung lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan membentuk saya seperti itu. Ya, walaupun nggak secara langsung ya. Ya, meskipun ada pemimpin agama saya waktu itu pernah ada sedikit lah insight-insight seperti itu.
Islam iblis atau gimana ya gitulah gitu. Ya subhanallah ya. Ya udah pas SMA, waktu SMA itu ya dari yang tadi pemikiran saya buruk tentang Islam jadi netral. Ya, jadi netral. Nah, jadi ini saya di titik ini saya baru bisa berpikir kritis, berpikir objektif untuk menilai segala sesuatu di SMA itu. Nah, meskipun saya nggak mikirin yang tadi tuh, kegelisahan tadi, tentang teologi tadi, saya lupain lah, biarin aja. Tapi saya sudah bisa berpikir kritis, berpikir seimbang, begitu. Itu di SMA. Lalu lanjut lagi, alhamdulillah saya lulus SMA, dan saya lulus, saya berkuliah di salah satu universitas negeri, salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Ya, qadarullah, alhamdulillah saya berkuliah di program studi psikologi. Ya, perkuliahan berjalan seperti biasa. Nah, tapi ada sesuatu, saya bersyukur dengan saya dikuliahkan oleh orang tua saya merasa, wah ini ada manfaatnya nih. Maksudnya, di perkuliahan itu berbeda dengan sekolah biasa. Dan apalagi saya dikuliahkan di psikologi gitu ya? Di psikologi. Wah. Di program studi psikologi, yang mana psikologi itu adalah anak ilmu dari filsafat, ya kan? Anak ilmu dari filsafat, ilmu filsafat itu ya kita untuk masalah halal haram segala macam nanti dulu. Tapi ilmu filsafat itu merangsang kita untuk berpikir. Betul. Merangsang untuk berpikir. Kenapa seperti ini? Karena ini. Kenapa seperti ini? Karena ini. Saya jadi berpikir di situ. Oke. Yang pertama, perkuliahan itu cara berpikirnya harus kritis. Yang kedua, karena ilmu saya ilmu psikologi, saya semakin kritis gitu. Saya semakin banyak berpikir di situ. Nah, otomatis karena banyak kegiatan berpikir di perkuliahan itu, saya teringat saya dulu pernah gelisah di SMP. Masya Allah. Saya teringat saya dulu pernah gelisah di SMP. Dan ditambah saya ya saya bersahabat dengan seorang teman saya yang berbeda agama dengan saya dulu, ya Muslim. Muslim. Saya bersahabat dan dia bilang ke saya, saya kan Coki, dipanggil Coki. Cok, belajar agama, belajarlah agama dari sumbernya, dibilangnya gitu. Oke. Dia bilang gitu, belajarlah itu agama. Itu trigger bagus tuh, Masya Allah. Dari sumbernya gitu dibilang. Ya, saya pikir dalam hati ya. Ya udah, emang kenapa sih gitu? Ini urusan saya, agama saya, ya udah. Tapi dalam pikiran saya, iya juga sih ya, harus belajar juga sih ya. Okay. Nggak boleh acuh ya, nggak boleh cuek ya terhadap agama ya. Ya itu yang nge-trigger saya, yang ngingatkan, yang itu semua tuh, yang tadi saya bilang, itu yang membuat saya terpacu untuk, wah ya kayaknya saya harus belajar lagi. Harus kembali memikirkan kegelisahan saya yang di SMP. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar lagi. Belajar. Saya mulai buka Bible. Mulai buka Bible lagi dari awal. Saya baca dikit-dikit, pelan-pelan. Oh iya nih, saya dulu pernah baca ini di sekolah minggu. Cerita ini mungkin nih banyak dah nih. Sekolah minggu nih. Sekolah, nih, sekolah minggu dia nih. Bayar kolekte juga ya? Iya, bayar kolekte. Rajin ya. Kingkong badannya besar. Happy ya. Happy ya. Wah, aduh. Kita itulah ya, saya jadi ingat kembali, oh iya saya udah lama nih nggak baca Bible, nggak baca Alkitab ya. Kisahnya begini, oh ya bener. Namun ada yang nyangkut di pikiran saya ketika saya membaca ulang itu, oh iya, tapi kenapa ya ketika saya semakin menjadi Katolik, semakin saya asing dengan isi Bible ini, semakin kok tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, dalam Bible ini kok nggak sesuai ya dengan apa yang saya jalani selama ini. Itu yang saya pikirin. Itu yang bikin kayak, oh, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kegelisahan saya dulu. Nah, gitu. Oke. Ya, masuk nih. Ada kegelisahannya dengan, gitu. Itu semakin memperkuat saya, kayak memperkuat saya jadi kayak pengen semakin, oh nih harus serius nih, harus dipelajarin serius nih. Nah, ya udah saya lanjutin buka Bible, buka Alkitab ulang lagi, dan saya juga cari sumber-sumber dari internet, dari YouTube gitu. Ya, dari literasi, dari artikel-artikel. Saya dengerin video-video pendeta-pendeta, ya, saya dengerin video-video apapun. Dan banyaklah sumbernya, bukan cuma dari pendeta juga, banyaklah. Nah, pada suatu waktu saya searching atau browsing di YouTube kan. Posting di YouTube, dan sebelumnya juga saya suka tiba-tiba ada kayak thumbnail video
Zakir Naik. Oh, oke, okay, masuk. Apa dokter Zakir Naik? Yeah. Ya saya iseng lah, apaan sih nih, kita buka. Oh iya iya iya, materi-materinya itu benar materi-materi itu. Oh iya, jadi ternyata karena ini ya, banyak yang dibahas lah mengenai keesaan Tuhan, tauhid ya, mengenai status Yesus itu sebenarnya siapa, penegasannya, terus Yesus itu harusnya disikapi sebagai apa, diimani sebagai apa. Oh iya benar juga sih, iya benar juga, iya ada ayatnya sih, benar sih, cocok sih. Bukan cocok logi ya, tapi emang iya, emang begitu, nyatanya begitu. Oh, iya. Tapi saya ngerasa kayak, saya ngerasa nggak di, apa ya, nggak disambut. Dia benar, dia benar. Dokter Zakir Naik itu benar dalam setiap pemaparannya. Tapi saya ngerasa cuma ditampar doang. Iya. Cuma kayak, ah salah lu. Lu salah. Jadi saya kayak, ah. Bener, tapi saya kurang nyaman di hati gitu, kurang nyaman, aduh nih, bener tapi kurang nyaman aja gitu. Nah ya saya teruskan lah itu, saya teruskan lah pencarian itu, riset itu ya. Dan saya juga tiba-tiba di tengah pencarian di browsing di YouTube itu, saya ngelihat ada thumbnail. Ada suatu thumbnail, oh ya saya klik aja, ada seseorang gitu lah. Ya. Beda lah ini, dari dalam negeri ini. Oke, lokal-lokal. Lokal. Masya Allah. Ya kalau boleh sebut nama, namanya Ustadz K. Ustadz ya. K nama ya? Ustadz Allah. Agustinus Christoval K nama. Masya Allah. Masya Allah itu. Saya nonton, materinya kurang lebih sama dengan Dr. Zakir Naik. Yeah. Materinya kurang lebih sama. Gak ada perbedaan yang signifikan itu. Yeah. Tapi ketika saya dengerin dia, saya merasa dipeluk. Masya Allah. Bukan ditampar. Masya Allah. Bukan hanya disalahin gitu. Iya, bukan disalahin. Saya dikasih tahu kebenaran, tapi dengan dipeluk, dengan diajak gitu, diajak, disambut, diusap-usap kepalanya, seakan seperti itu saya. Padahal saya jauh dari dia. Oh belum ketemu pada saat itu? Belum, okay. Saya jauh dari dia, cuma lihat YouTube gambar doang, okay, udah okay, gitu. Okay. Tapi saya merasa disambut lah, karena mungkin dia memang mantan juga kali ya, mantan dari apa beragama Kristiani gitu. Ya saya rasakan itu dan lebih masuk ke saya, oh iya ternyata emang bener nih, ini nih, Masya Allah. Begini nih. Dan selain saya nonton, saya juga cari lah. Oh, diringi dengan baca juga ya? Diringi, baca. Saya nggak langsung telan aja, saya uji juga, maksudnya, oh bener gak nih, oh ya ternyata bener semua. Tapi situ masih ragu, belum masuk Islam? Belum. Ini keras itu juga udah ya? Berapa, mungkin ada sebulan atau dua bulan terus, lama deh. Tapi nggak, sambil ngasih, nontonin terus? Nontonin terus, iya. Seakan-akan kayak memperkuat saya, oh iya ini bener, saya nonton lagi, oh iya ini bener, ya udahlah. Saya pada akhirnya, saya memutuskan untuk kayaknya, saya harus ketemu nih sama orang ini. Pengen ketemu gitu? Pengen ketemu, okay. Kayak ngefans gitu, padahal ya belum seiman. Ngefans gitu, okay, ya okay. Ya udahlah. Saya sampai cari-cari browsingnya. Kebetulan dia sering sebut-sebut Masjid Agung Sunda Kelapa. Yeah. Jadi saya cari di webnya Masjid Agung Sunda Kelapa. Kapan ada jadwalnya dia sih? Ya udah saya cari, ternyata di hari Sabtu. Di hari Sabtu adanya. Nah di hari Sabtu adanya dan pada suatu hari di hari Kamis itu pulang kuliah saya merasa saya pengen survei dulu sebelum hari Sabtu saya mau datang. Survei dulu lah ke masjid karena kan saya sebagai seorang Katolik. Kayak kalau ke masjid tuh kayak aneh gitu ya, kalau ke masjid. Apalagi nggak ada maksud apa-apa gitu, cuma pengen ketemu doang gitu. Iya, meskipun saya punya kayak ada hasrat gitu, waduh pengen ketemu nih, kayak ketemu. Tapi kayaknya aneh gitu seorang Katolik ke masjid gitu. Kan anggapan saya, ini kandang iblis gitu deh. Astagfirullah. Sebenernya kandang iblis nih, saya, ngapain masjid kan. Tapi ya udahlah, saya udah amat lah. Yang penting jalan-jalan aja saya masuk ke masjid itu sudah kelapa itu. Padahal tujuannya mau survei doang. Ya udah. Jalan-jalan. Lalu ada seorang ibu, seorang ibu di situ yang ternyata memang yang bekerja juga di situ, staff di rumah sehat Basnas. Dan dia manggil salah satu office boy lah gitu. Okay. Salah satu office boy dengan kamu dibilang gitu. Kamu dipanggil Ustadz K, saya dengar dari jauh. Oke. Okay. Ada nama Ustadz K. Apakah dia ada di sini? Padahal kan saya tahu kan Ustadz K adanya di hari Sabtu kan. Iya. Tapi kok ternyata dia ada. Ini hari Kamis. Tapi kok
ada nama dia di sini. Saya tanya ke ibu itu, ibu, bu, di sini ada pakai nama, saya bilang, sini ada pakai nama. Mau syahadat ya, gitu katanya. Mau syahadat ya, gitu katanya. Oh enggak bu, saya enggak. Enggak, saya seorang Katolik dong. Enggak, masih keras lah ya, masih enggak. Iya, walaupun saya udah terima semua itu. Dan, Islam ya sebenarnya? Iya. Enggak, belum. Terus mau apa? Mau ketemu aja, mau ngobrol, boleh nggak gitu? Oh ya udah ikut saya, ya udah saya dibawa ke lantai 4 rumah sehat Basnas. Ya, itu memang tempat dari tempat perkumpulan mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya udah saya dibawa ke atas, lalu ada ustazah ibu Fatimah di situ. Ibu Fatimah ya. Ibu Fatimah di situ ketemu sama saya. Siapa nama kamu? Saya Coki bu. Mau ngapain? Mau ketemu apa? Pakai nama Ustaz kayak nama. Ayo ditanya dulu ya, dia bersedia atau enggak gitu. Ayo ditanyain, ternyata bersedia. Alhamdulillah ya udah. Oh iya enggak apa. Oh bersedia Bu, saya bilang gitu. Oh ya udah. Bagus. Ngobrol lah ini. Saya datang. Udah kayak pengen ketemu artis gitu. Ketemu selebriti. Datang saya langsung bilang, "Shalom." Ya, saya bilang gitu. Masih ke bawah. Masih ke bawah. Shalom. Terus Ustadz kayak jawab dengan gembiranya, "Wah, shalom," gitu kan dia. Ustadz kayak bilang, "Masya Allah, yaudah." Saya datang duduk berdua sama dia. Lalu ada kata Ustadz kayak, "Halo, siapa nama kamu?" Gitu. "Iya, sini silakan. Ada apa ini? Ada apa ini?" Gitu. Saya bilang aja, "Ya, saya mau tanya-tanya nih, Ustadz." Gitu. Saya mau tanya-tanya tentang apa? Gitu katanya. Tanya-tanya tentang apa? Gitu. Suaranya kan syirah dia, yeah. Masya Allah. Tanya tentang apa gitu, dia bilang, "Saya mau tanya-tanya, jelaskan kepada saya tentang Kristen." Terus dia bilang, "Lu gila lu, lu mau lihat nih masjid, lu tanya tentang Kristen di sini," dia bilang gitu. Dia bilang gitu, "Lu udah gila, ini masjid, tanya tentang Kristen." Ya, yang saya tahu, Ustaz mengerti tentang Kristen gitu loh. Yang saya tahu, Ustaz lebih ngerti gitu loh. Oh iya, yaudah kita ngobrol lah gitu. Dan memang materi-materinya yang dia katakan, yang dia apa paparkan itu di YouTube sama ya, persis. Iya kurang lebih sama, tapi ada feeling beda lah gitu. Iya, karena deket gitu, lebih deket. Ya. Kayak mau nanya lebih banyak, gampang, cepet nanyanya, dan apa secara hubungan secara interpersonal bisa kebangun gitu loh, langsung deket gitu, enak banget dah. Ya udah. Banyak ngobrol, ada 2 jam atau 3 jam gitu sampai sore, dari siang sampai sore. Ya, kan? Ya udah, abis itu kebetulan memang ya sebenarnya itu mungkin qadarullah ya, sebenarnya jadwalnya Ustadz kayak itu hari Sabtu, bukan hari Kamis, tapi hari Kamis kebetulan, bukan kebetulan, qadarullah, dia memang ada acara di luar, tapi karena lewat Masjid Agung Sunda Kelapa, dia singgah dulu. Oh, oke, okay. Masya Allah. Iya. Dia kan itu kan kita gak tahu ya, mungkin cuma sebentar doang tapi jadi lama gitu. Maksudnya saya ketemu di kayak seakan kita dipertemukan gitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah. Saya rencananya mau hari Sabtu aja, tapi ya di hari Kamis dipercepat lah kan, seperti itu gitu. Ya kan, Masya Allah, itu yang saya syukur ya. Ya udah, di percakapan itu sampai selesai, sampai sore kita pulang sama-sama, turun ke bawah, ya udah. Dibilang lagi sama Ustadz, "Ya udah, kamu kalau mau datang lagi nggak apa-apa, datang aja hari Sabtu, nggak apa-apa, kita terbuka, nggak harus jadi Islam di sini." Dibilang gitu, itu yang saya pahami. Oh ya, ini orang memang benar-benar apa, menyambut gitu, terbuka, merangkul gitu. Iya, datang aja hari Sabtu, nggak apa-apa, kamu nggak harus jadi Islam di sini, nggak harus Muslim di sini. Ya, ada di sini yang sering datang, dia setahun rutin ikut, tapi nggak ada syahadat di. Tapi tetap dari situ kita tahu ya bahwa memang di sini terbuka di Masjid Agung Sunda Kelapa itu. Ya ini juga saya harapkan ya, di semua institusi ya, keislaman ya, institusi keislaman, yayasan, apapun, kita sebenarnya harus terbuka. Dengan bagaimanapun latar belakangnya, latar belakang budaya, suku, agama, kita harus terbuka. Justru dengan begitu syiar kita semakin luas gitu. Allah, justru kayak gitu kan. Iya kan, Masya Allah. Ya udah. Ya, balik lagi ke cerita tadi, ya udah, akhirnya saya pulang ya dengan gembira lah, dengan seneng lah. Ya udah, hari Sabtu saya datang lagi ya, dengan pemaparan Ustadz Kay, dengan saya nyatot-nyatot segala macem lah gitu, karena saya semangat lah gitu untuk belajar.
Sabtu, terus besok lagi, setiap minggu pokoknya saya datang sampai ke pertemuan ketiga. Oke, Masya Allah. Pertemuan ketiga. Nah, ini ceritanya unik juga nih. Pertemuan ketiga, pertemuan kedua, saya selesai kajian, udah biasa pulang aja. Pulang aja. Di pertemuan ketiga lah itu. Kira-kira, kalau nggak salah 12 Oktober 2019. Masya Allah. Ya. Ya udah biasa, di situ memang rutin setiap minggu ada syahadat gitu, orang yang bersyahadat ya. Tapi? Ya udah gak apa-apa lah ya, udah sabar. Ini lah ini kadang-kadang nih, suka mancing-mancing. Udah gak apa-apa. Ya, emang setiap minggu alhamdulillah ya. Banyak yang syahadat ya. Syahadat di situ ada yang syahadat ya. Dan memang pada saat itu di hari itu memang di 12 Oktober 2019 itu memang ada syahadat dan memang seperti biasa prosesi pensyahadatan oleh Ustadz K dan ada nyaksikan juga. Saya nyaksiin. Enggak ada getar-getaran gitu, enggak ada. Bukan getaran ya, apa getarannya sih, kayak feel apa gitu. Umpamanya sebenarnya getarannya udah dari kemarin, okay. Tapi tinggal decision-nya apa keputusan gitu loh, kayak formalitasnya gitu loh umpamanya. Kalau di hati mah kayak ya udahlah ya. Tapi kalau formalitasnya itu loh ya. Terus ya udah saya ikutin aja ya udah. Jadi saat bang menyaksiin gitu, saya masih Katolik. Nyaksiin seperti biasa sampai habis, terus ada pembinaan segala, ada materi ya kan, biasanya setelah disyahadatkan dikasih penguatan segala macam. Ya udah sampai selesai apa kegiatan itu, sang mualaf ini pulang. Nah, saya enggak mau pulang. Karena saya merasa ini teman saya ini, Ustadz ini teman saya. Kami mencintai sosok yang sama gitu. Kami dari latar belakangnya kurang lebih sama. Itu saya merasa ya ada ikatan lah gitu, akrab gitu lah. Padahal baru bertemu berapa kali, tapi saya merasa aja gitu. Ya udah, saya enggak mau langsung pulang, saya merasa enak di sini, nyaman berada di masjid itu, ya udah. Terus ditanyain saya sama Ibu Fatimah. Orangnya ngetegas dulu. Iya, marah-marah. Tapi ya saya anggap itu sebagai ibu saya. Dia bilang, kamu kesini mulu. Sebenarnya kamu mau masuk Islam nggak sih? Gitu. Ditanyain, kamu sebenarnya mau masuk Islam nggak sih? Mau syahadat nggak sih kamu sebenarnya? Oh, ya gimana ya? Terus kata Ustadz kayak, ya biarin kan, memang itu hidayah ya, itu hidayah ya, kata Ustadz kayak. Terus dia bilang ke saya, tapi kan kita nggak tahu besok kamu masih hidup atau nggak gitu. Dia bilang kayak gitu. Ya saya sih biasa aja denger itu. Ya saya tahu sebelumnya karena saya juga tahu masalah begitu apa tentang kalau misalnya ya kita nggak tahu kita kapan kita mati, makanya kita harus mempercepat apa bertindak kebenaran gitu lah, mengambil kebenaran gitu, menyambut kebenaran. Ya udah saya sih sebenarnya tahu aja, tapi saya biasa aja. Tapi saya iseng aja nanya ke Bu Fatimah sama Ustadz Kay, emang bisa sekarang? Saya bilang kayak gitu, emang bisa sekarang? Terus kata Ustadz Kay, ya bisa lah. Dengan ciri khas nadanya itu yang... Ya bisa lah. Masya Allah. Kata Ibu Fatimah, ngerjain aja loh. Ya udah langsung dia ketik-ketikkan segala. Iya bikin, ya ngurus-ngurus segala lah gitu. Ya udah, ayo langsung. Udah sepi itu. Udah sepi ya? Udah sepi. Udah privat berarti syahadat ya? Iya. Ya udah sepi, ya udah. Alhamdulillah saya di situ syahadat. Syahadat di situ. Allah. Di tanggal 12 Oktober 2019. Bersama Ustadz Kainama. Allah. Dibimbing syahadat oleh. Suatu kemuliaan enggak buat antum, suatu kemuliaan enggak buat antum bisa diikrarkan syahadat oleh Ustadz Kainama. Alhamdulillah suatu ya momen yang luar biasa lah gitu loh. Dari beliaulah apa, dari beliaulah pesan-pesan wasilah beliau lah ya, dari Allah wasilah beliau begitu ya. Kebenaran-kebenaran itu sampai kepada saya dan dari Jared juga yang membimbing saya gitu. Syahadat tuh luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Iya, sampai disitulah gitu loh. Akhirnya saya jadi seorang muslim. Masya Allah. Oke. Ustadz Kay barangkali nonton mau ngomong apa sih? Kalau barangkali nonton gitu. Sebenarnya saya mau Ustadz Kay cair-cair aja. Saya juga suka WA ya, nanya-nanya segala macem, nanya kabar, nelfon juga ya cair-cair aja. Karena kita juga terkonek dengan penundi. Oh gitu ya. Karena kita satu circle lah gitu ya. Sebenarnya cair-cair aja kita itu. Tapi ya kalau nonton Ustadz Kay, ayo ketemu ah, elah. Sibuk mulu, laku banget nih Ustadz Kay ini, mana-mana sibuk. Sibuk. Nah itu aja. Tapi, tapi Allahu Akbar ya, Masya Allah, memang hidayah itu memang apa sungguh yang rahasia itu ya.
Rahasia. Bahkan hatta seorang manusia pun nggak berhak gitu untuk mengorek-ngorek hidayah gitu. Pelajarannya yang bisa diambil adalah tadi kan ada orang yang setahun itu nggak ngapa-ngapain dia masuk Kristen aja, nah, itu nggak iya. sadar-sadar iya, gitu. Betul. Ya, jadi untuk muslim nih yang udah muslim gitu ya, harusnya disyukuri ya. Jangan sampai disia-siakan hidayah. Karena banyak orang yang mau dapat hidayah tapi mereka nggak ngebuka hatinya. Karena hidayah kan prerogatif Allah gitu. Baik. Nah, berarti udah jadi seorang muslim ketika sadat nih. Besok pasti kan pulang kan ya. Menjalankan kewajiban dong masih dong. Ya kan, sholat ya gitu. Terus kemudian khitan gitu, kalau antum khitan ya? Kalau khitan sebenarnya saya udah ya? Dari SMP. Okay. Dari SMP kelas 2 tuh. Yang kebetulan qadarullah yang ngadain itu gereja saya. Oh, gereja. Gereja ngadain sunatan massal ya untuk kesehatan gitu, kesehatan ya. Untuk apa? Untuk itu juga apa? Kegiatan sosial juga untuk orang-orang di sekitar gereja. Oh, ya. Iya. Saudara-saudara iya. Muslim dulu. Masyaallah. Jadi kita khitanan masal di situ saya juga ikut. Oke, okay. Berarti udah khitan ya. Nah, ini kan sholat kemudian baca Quran itu kan perlu penyesuaian nih. Apalagi di apa di antum yang baru menjadi seorang muslim. Penyesuaiannya gimana? Dari sholat dulu deh ataupun dan kewajiban yang lainnya. Kalau sholat itu sebenarnya saya udah tahu ya emang kewajibannya seperti itu. Tapi mungkin ya saya nggak langsung gitu loh, nggak langsung apa bener-bener lima waktu gitu setiap hari. Ada prosesnya gitu. Iya, pasti ya. Penyesuaian. Entah saya ada bolongnya gitu atau tertinggal gitu. Tapi saya tetap kalau misalnya di jalan nih, misalnya di jalan, udah azan ya langsung aja lah. Udah azan langsung aja lah, ya ikut gitu. Karena saya kan juga dulu masih belajar belum ngerti dong sholat. Oke. Okay. Ya, baru cuma ya yang baru dari ngeliat doang. Karena saya belum bisa sholat sendiri, makanya saya ngincer sholat berjamaah. Oh, gitu. Iya, karena saya belum bisa sendiri, makanya saya nargetin sholat berjamaah. Biar gitu. Ikut ya. Biar ikut, biar latihan gitu. Masya Allah. Jadi ya sebatas itu. Ya kalau misalnya, ya memang nggak langsung lima waktu dulu. Gitu. Ya baru yang sebisa saya dulu gitu. Ya sampai saya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kalau begini terus buat apa gitu ya. Saya gini loh yang jadi penguat saya, nabi-nabi saya dulu di dalam literatur saya bahkan itu mereka beribadah dengan sujud, nggak mungkin kan mereka nggak rajin gitu loh. Semulia mereka ya, orang pilihan Tuhan gitu kan, nggak mungkin kan mereka angot-angotan gitu kan. Nggak mungkin ya, masa saya orang biasa kayak gini aja gitu aja nggak mau. Ujian mereka masih lebih banyak kan, masih lebih susah ujian mereka. Sampai taruhannya nyawa lah segala macem ya, harta segala. Kalau saya baru gini doang, ya udahlah, paksain aja kek gitu dalam hati saya. Gitu doang, mau males, mau enggak, mau males, mau lagi pengen sholat, ya udah sholat. Enggak ada alasan, udah. Tapi saya paksain, sampai pada akhirnya saya udah mulai terbiasa 5 waktu. Dan sampai ya rasanya jadi kayak... Habits gitu ya? Habit, kayak kebutuhan gitu loh. Oh, kalau nggak sholat, selalu ingetnya gitu. Selalu ingetnya, Tuhan saya menciptakan para nabi untuk dicontoh. Nah, para nabi sholat semua gitu loh. Masa saya nggak mau nyontoh gitu. Durhaka banget saya sama Allah gitu loh. Ya udah, itu sih yang telah jadi ingat. Dibatukannya gitu. Ya? Iya. Aduh, ya udah langsung. Kalau males, langsung gitu. Pokoknya gitu deh. Iya, ya, penyesuaiannya kayak gitu. Ya pada akhirnya memang saya, alhamdulillah sampai sekarang ya, sholatnya lima waktu. Allah, Masya Allah. Dan ini udah, kita kan mau puasa bentar lagi nih. Ya. Ini udah ke puasa keberapa nih berarti? Nah itu juga saya mau cerita. Oke, okay, puasa gimana? Pertama. Ya, tentu nggak langsung bener gitu loh ya. Nama juga anak baru gitu ya, puasa pertama. Orang tua belum tahu juga. Oh, orang tua kan. Belum tahu ya itu ya? Iya, belum tahu. Berarti lo masih merahasiakan itu ya? Iya, masih merahasiakan puasa pertama tuh. Ya udah, kadang sahur, kadang nggak sahur. Dengan habits yang dulu bangun jam 10 misalnya. Ngerti banget nih. Ngerti banget kebiasaan. Bangun jam 10 ya kan. Bangun jam 9, jam 12. Ya mau enggak mau saya harus ya sahur gitu. Kadang-kadang juga enggak sahur, tapi tetap saya puasa. Puasa tetap full. Enggak. Ya saya ya yang lucunya kadang-kadang saya ditanyain. Kok enggak makan-makan sih? Sama teman-teman? Orang tua? Di rumah kan. Oh, Masya Allah. Oke. Waktu itu kayaknya lagi libur. Libur kuliah sebulan itu. Lagi libur kuliah. Nah, saya di rumah mulu. Rumah terus dong.
saya nggak makan, kok nggak makan-makan sih? Saya bilang aja, udah makan tadi, tapi lemes ngomongnya. Ya udah saya ngakalinnya gimana? Saya tidur aja itu tidur. Terus, pokoknya lucu deh, itu puasa lucu deh. Pertama tuh, ya yang penting saya dalam hati saya, aduh ya udah yang penting coba dulu aja dah. Daripada nggak sama sekali, udah deh hancur-hancuran, bolong-bolongan, yang penting paksa dulu aja, yang penting lakuin gitu. Itu pertama. Ya kedua udah mulai better, lebih baik. Ya sahur seperti biasa ya. Ya udah mulai baik. Kalau yang ini itu yang ketiga nanti yang mana? Ketiga ini bentar lagi. Ketiga ya. Iya, ini persiapan baru, berarti. Insyaallah ya, semoga aja. Amin. Kita sampai sama Ramadan ya. Seminggu lagi nih maksudnya. Iya. Semoga aja kita bisa nikmatin Ramadan kali ini. Tapi udah ada persiapan berarti ya, udah siap dari segi mental, udah siap. Udah ya? Siap karena saya sudah belajar bilang dulu. Juga sama orang tua. Oh, udah bilang. Oh ya. Ya. Mungkin ada lebih lega gitu loh untuk ngamalin segalanya gitu. Oke. Iya, tadi kan pas di sebelum kamera kan bilang ya, pas kita sebelum ramah. Iya, iya. Antum baru bilang saat baru-baru ini ke orang tua nih. Dari yang dulu merahasiakan tuh. Iya. Itu bilangnya gimana waktu saya penasaran ya. Responnya gimana, cara ngomong antum ke ibu gimana? Baik, sebelum saya bilang, sebelum saya nyatain, saya tuh minta waktu sama orang tua. Itu udah agak lama sih, bulan lalu kayaknya. Minta waktu, jadi nggak langsung satu kali ketemu langsung saya bilang, enggak. Saya minta waktu sama orang tua. Jadi kan sebelumnya saya juga udah banyak riset tuh, riset, penelitian, segala macam, belajar segala macam, dan saya catatkan itu gitu. Saya buat catatan gitulah di, ya buatkan lah gitu. Saya minta waktu ke orang tua saya mau bicara, gitu. Mau ngobrol. Ya, tapi nggak langsung saya bilang saya ini Muslim. Gitu. Saya mau jadi seorang Muslim yang kafah gitu, yang benar, memeluk sebenar-benarnya, nggak langsung kayak gitu. Tapi saya pertama-tama saya bilang minta maaf dulu kalau misalnya. Saya kan dipanggil abang ya, kalau abang punya salah, terima kasih atas sudah membesarkan abang sampai detik ini. Gitu. Saya pokoknya ngomong kayak gitu deh. Sekarang abang, saya punya sesuatu kegelisahan atau ada sesuatu perbedaan nih gitu loh. Dari ada abang, saya bilangnya gini, abang jatuh cinta dengan Yesus. Dan ini cinta ini begitu besar sekali itu. Orang tua kaget. Ya udah nggak apa-apa, bagus gitu ya kan, bagus. Okay. Ya. Karena sebelumnya saya bilangnya kayak gini, sebenarnya abang jatuh cinta dengan seorang pria gitu. Pas mama saya kaget, wah homo aja. Jatuh cinta dengan seorang pria gitu. Iya, namanya Yesus Kristus. Langsung ibu bapak saya bilang, iya nggak apa-apa, bagus nggak apa-apa. Masih santai ini. Saya bilang, iya pak, tapi ada sesuatu yang ingin abang sampaikan. Karena itu sebelumnya saya tidak ingin merendahkan suatu institusi atau agama tertentu. Tapi abang ingin mau menyampaikan pandangan abang dan iman abang terkait dengan ini, terkait dengan kecintaan abang terhadap Yesus ini, gitu, Yesus Kristus. Ya udah, akhirnya saya di hari itu hari pertama ya. Di hari itu saya mulai menjabarkan atau memaparkan apa yang selama ini saya pelajari. Iya. Seperti itu. Saya jujur, saya buka semuanya. Selama ini tuh sebenarnya saya ngapain aja, pelajari apa aja, saya utarakan di situ. Ya kurang lebih materi-materi seperti yang Satya itu. Ya, kurang lebih. Tidak ada perlawanan dari orang tua saya. Mereka memahami, ya mereka mengiyakan. Walaupun memang berbeda dengan dogma atau teologi di dalam kekatolikan, memang berbeda. Karena saya membuka yang tadinya tertutup, saya hanya membuka yang tadinya tertutup, gitu. Dan ya gitu, itu nggak hanya satu pertemuan, dua. Lalu di pertemuan kedua, saya juga melakukan seperti itu. Di pertemuan ketiga, saya juga melakukan seperti itu. Dan akhirnya di pertemuan keempat, karena memang sudah habis materi saya, sudah di penghujung, saya akhirnya mengatakan bahwa, Wah, di pemaparan itu, saya memang memaparkan bagaimana Bible itu dengan jelas mengajarkan atau di situ semua tertulis mengenai rukun iman dan rukun Islam.
entah di situ ada tertulis semua jelas bagaimana iman kita sebagai manusia harusnya sebagai bagaimana dan bagaimana syariat yang harus kita jalankan. Masya Allah. Dari ibadah, ya dari ibadah, bagaimana kita harus berlaku dengan sesama, berlaku bersikap dengan Tuhan dan Nabi, itu semua banyak dari mulai tauhid sampai kiblat. Masya Allah. Saya kejabarkan semua dan mereka nggak ada merasa bermasalah sama sekali. Dan pada akhirnya saya bilang, maaf, sebenarnya semua ini mata nabi-nabi ini, mata rantai ini semuanya, nabi ini mengajarkan hal yang sama semua. Tentang keesaan Allah, keesaan Tuhan kita dan ditutup oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Terus kata mama, kata ibu dan bapak saya, oh iya memang dia nabi, tapi emang untuk umat Islam gitu. Tapi kalau buat kita kan enggak gitu. Enggak begitu. Kita harus mengimani semua nabi. Masya Allah. Dan abang mau menjadi seorang muslim. Wow. Langsung ya dramatis tentu gitu. Tentu dramatis ya. Orang tua saya enggak berkenan ya. Mereka semua sedih gitu. Mereka bilang, mereka katakan mereka nggak terima dengan keputusan yang saya ambil, nggak terima dengan iman saya. Ya, saya bilang, saya tidak, abang sebagai anak tidak akan memaksakan iman abang atau memaksakan pemahaman abang ke ibu dan bapak saya. Karena memang, ya ini iman abang, kalau misalnya mama dan papa atau ibu dan bapak masih mau dengan iman masing-masing, ya nggak apa-apa, nggak ada pemaksaan gitu loh. Tapi ini berdasarkan dari pembelajaran atau penelitian saya gitu. Saya bilang ini pengalaman spiritual saya sendiri gitu, bukan karena pengaruh dari orang lain. Yeah. Jadi entah orang lain ataupun mama dan papa tidak berhak untuk mempengaruhi iman abang, iman saya. Masya. Ya, rasa sayang saya terhadap mama dan papa tidak lebih dari rasa sayang saya kepada Tuhan saya dan Nabi saya. Gitu, saya bilang kayak gitu. Jadi saya mencintai mama dan papa karena saya mencintai Allah dan mencintai para nabi. Karena mereka yang menginstruksikan saya untuk mencintai orang saya, maka saya mencintai orang saya, orang tua saya. Karena itu, jadi cinta saya kepada orang tua saya tidak melebihi para nabi, dan cinta saya kepada para nabi tidak melebihi cinta saya pada Allah. Jadi itu kan hierarki ya, urutan ya, ada prioritas ya. Makanya saya bilang itu, Mak, dengan iman abang yang ini, abang bukan untuk apa, ada tendensi untuk menjadi seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Justru dengan iman Islam ini saya semakin dipaksa, semakin dituntut untuk memuliakan orang tua saya, untuk semakin menghormati orang tua saya, semakin lembut terhadap orang tua saya. Ya saya bilang seperti itu sama orang tua saya. Ya meskipun mereka memang sekali lagi terus berulang bilang nggak terima. Seperti itu. Insya Allah ya. Responnya seperti itu kurang lebih. Iya. Tapi sekarang udah mulai menerima lah ya, maksudnya udah mulai mungkin udah biasa mungkin ngeliat antum jadi seorang muslim gitu ya. Walaupun memang ada lah beberapa pasti. Ya. Tapi after all yang penting pemahaman terhadap Islamnya nggak benci gitu sih yang penting ya. Ya insya Allah sedikit demi sedikit dengan adanya saya di dalam keluarga saya, saya bisa menjadi duta, saya bisa menjadi representasi dari Islam ini. Mudah-mudahan di dalam keluarga saya gitu, ya, insya Allah. Amin. Jadi mudah-mudahan minimal mewarnai gitu bahwa Islam tuh nggak buruk gitu ya. Iya. Baik, ini kita kan sudah hampir di penghujung acara nih, Masya Allah. Tadi ini runut banget nih ceritanya nih, Masya Allah. Itu kalau dibuat film kayak bagus nih, Masya Allah. Dibuat film. Masya Allah. Mungkin ini Le, ada nggak kira-kiranya pesan-pesan untuk para mu'alaf? Pesan-pesan untuk para mu'alaf ini artinya berarti? Berarti mungkin motivasi, barangkali mereka mengalami ujian yang kayak Le ini rasakan gitu. Okay. Seperti di orang tua kan biasanya gitu ya, sama keluarga gitu. Kalau untuk yang mungkin yang mu'alaf itu kan artinya yang dilembutkan hatinya ya. Berarti mungkin ada yang belum ya, ada yang belum syahadat. Kalau untuk yang seperti itu, saya cuma berpesan teruslah bergumul dalam doa, minta petunjuk pada Tuhan, minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diperkenankan Tuhan kepada setiap manusia, itu aja diminta. Itu yang belum mu'alaf tuh? Itu ya. Untuk yang belum memutuskan untuk bersyahadat. Okay. Meskipun dalam hatinya sedang bergejolak. Okay. Minta petunjuk, berdoa terus, dan teruslah mencari, gitu. Itu untuk yang belum bersyahadat. Untuk yang sudah bersyahadat namun banyak ujian,
ya memang seperti itu gitu. Itulah ketika kita keluar atau dibebaskan Tuhan, atau dibebaskan Tuhan dari kegelapan, dari belenggu kegelapan, ya memang seperti itu. Banyak ujiannya gitu, banyak ujiannya. Gak akan mudah. Ujian para nabi itu lebih sulit. Masya Allah. Bagaimanapun sulitnya ujian kita, bagaimanapun demi Allah, pasti ujian para nabi itu lebih sulit. Gak ada yang gampang. Makanya udah, kalau buat saya, ketika kita sudah berislam, Islam itu untuk dinikmati, nikmatin aja. Udah. Nikmatin aja apa ujian, ancaman, segala macem, ada syubhat, udah nikmatin aja. Yang penting kita terus Allah Rasul, udah. Terus aja, lurus aja. Udah, itu untuk yang sudah bersyahadat. Mungkin untuk yang Muslim dari lahir ya. Oke, Muslim. Silakan. Ya, untuk yang Muslim dari lahir, saya hanya berpesan untuk syukurilah nikmat yang memang secara cuma-cuma Allah berikan kepada kita semua. Untuk yang dari lahir sudah memang dibesarkan secara Islam. Syukurilah dan taatlah, berusaha untuk taat, berusaha untuk istiqomah, bersyukurlah dengan cara ya berislamlah dengan kafah gitu. Masya Allah. Jangan tanggung-tanggung jadi Muslim, jangan tanggung-tanggung ya. Islam itu bukan, mungkin ada yang berpikiran, wah Islam ini kok ngeribetin kita ya hidup. Enggak. Justru Islam ini membebaskan kita dari belenggu kegelapan, belenggu kebodohan, ya, belenggu kesulitan, ke kemudahan. Karena sesungguhnya Islam itu sebenarnya mudah. Ya. Justru ya udah nikmatin aja, itu aja sebenarnya simple. Nikmatilah Islam, bersyukurlah. Udah, kalau untuk yang Muslim. Dan saya juga mau pesan ya, okay, kepada Muslim yang dalam yang berkecimpung atau fight di ranah lintas agama, ataupun enggak, kita harus bersikap baik kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, entah Katolik, Kristen, Buddha, atau Hindu. Kita harus tetap bersikap baik terhadap mereka, ya, kita harus tetap lembut, entah dalam kegiatan muamalah atau dalam maksud untuk berdakwah, seperti itu. Karena dengan begitu mereka jadi tahu, oh ternyata Islam itu indah ya, Islam itu begini ya, Islam itu enggak seperti yang tadi saya pikirkan tadi itu. Ternyata Islam itu bisa berbuat baik juga. Orang Islam ya, Muslim itu bisa berbuat baik, juga bisa berbuat jahat, bisa salah, juga bisa benar. Tapi Islamnya itu lurus, benar. Kalau Muslimnya itu mungkin bisa berbuat ada baik, yang salah, benar, atau gimana, itu bisa ya. At least seperti itulah, minimal seperti itu. Kita berbuat baiklah, nggak memandang suku, budaya, dan agama gitu. Ya pesan saya hanya itu aja sih, cuma itu aja sih cukup. Masya Allah. Ya. Itu dalam pesannya, Le, Masya Allah. Gimana tuh maksudnya? Dalam, maksudnya ya itu bisa, harusnya bisa saya ingat sampai saya meninggal. Masya Allah, ini Masya Allah. Mulai terbaik saya nih. Allah Akbar. Syukur nih atas waktunya nih, Le. Jauh-jauh sama, dari Kebun Jeruk ke sini. Waduh. Apalagi dari Cibinong. Ya. Ini bisa aja gimmicknya nih. Padahal dia dari Cibinong. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di waktu, dan jangan bosan-bosan untuk kasih kesempatan untuk sharing dengan yang cerdas. Insya Allah nggak akan bosan. Syukran jajak kalau sekali lagi. Mudah-mudahan berkah selalu. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Amin. Dan kalau mau jodoh Allah mudahkan juga. Waduh. Baik. Amin. Mungkin itu sahabat ngaji cerdas. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis video ini. Mudah-mudahan jadi charge iman buat kita semua untuk istiqomah dalam Islam, insya Allah. Seperti tadi pesannya dari Laikku ini, Laik Coki ya, Masya Allah. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang nih. Ini berapa? Ya,